Wifi-nya, Wifi-nya. Tuh, gue gak pakai filter. Masa sih, patah-patah? Perasaan mama bukan gue yang patah-patah loh. Kayak gue yang ngebor loh. Masih patah-patah, Mbak? Masih. Masa sih? Udah enggak itu loh. Enggak. Kamu lihat di aku deh, kamu lihat di aku sini. Nah, berarti sinyalnya kamu deh, sinyalnya mama bagus loh. Yang nonton juga bilang tadi sinyal patah-patah, Mam. Oh gitu, coba aku cek dulu. Sampai handphone sampai banyak banget ngeceknya. Ada yang bilang tadi, bilang filter dong. Oke, ini enggak pakai guys, sama aja mukanya enggak ada bedanya. Iya deh, patah-patah deh. Tapi enggak terlalu sih. Gue sebelum nonton live Nabila pasti mau dulu apa? Enggak kok, enggak patah-patah kok, Bayu. Nih, netral ya, Bayu. Lihat nih. Nih, lihat nih. Itu mama baca aja yang komen deh. Mama baca yang komen deh. Oh iya ya. Enggak kok, enggak patah-patah kok, Bayu. Nih, netral ya, Bayu. Lihat nih. Oh, coba mama nggak usah pakai filter, Ma. Hah? Mama nggak usah pakai filter, coba. Apa nggak ngerti? Gak usah filter. Pakai filter, itu mama kan pakai filter, kan? Nggak tahu pakai filter. Siapa yang ngasih filter? Nggak kok, bagus, bagus kok. Yaudah, aku ulangin lagi ya. Sendawa, apa itu yang sendawa? Mantu, mantu idaman mama, Ma. Apa? Mantu idaman mama sih yang pastinya satu cowok, kedua soleh, ketiga taat agama, cuma itu aja, gak usah macem-macem. Kalau misalnya belum bener gitu ya, nggak apa-apa belajar sama-sama juga. Kok gelasnya ini ya? Nggak sindang. Ayo deh, bacain dong deh. Mama kan nggak pakai cemata. Belum ada yang nanya-nanya lagi, cuman... Ya gitu. Aku banget tuh tante katanya, Ma. Oh gitu ya, alhamdulillah. Ya udah tunggu tanggal mainnya. Oh ternyata banyak banget ya. Ini. Jangan lupa salat itu. Apa? Salat id Nabilah. Iya, makasih ya. Salat id, maksudnya besok pagi, iya. Aku banget, Ma. Aku memaksakan diri, Ma. Kata siapa tuh? Ma, bibir ya. Lewat gitu kan dari mamanya ya. Ember. Itu disapa dulu Mbak Ayu. Hai. Mama belum pakai kacamata jadi belum bisa baca. Nanti kalau ada mama bacain. Kita lagi gak tamu. Mama lagi di ruang makan, aku di ruang tamu. Mama tuh lagi di New York. Ya, Mbak Ayu tuh lagi ada di Korea, jadi nggak ketemu. Ini Instagram halu nih. Tante kira-kira apa Nabila boleh? Nama Pinang Nabila dua, gue di Pinang. Perasaan Nabila bukan gue Pinang deh. Ah, kalau untuk sekarang sih fokusnya pendidikan sama karir dulu, tuh. Oh iya, buat kalian juga semangat ya. Hal yang ada yang nanya. Apa itu? Hal yang susah Nabila lakukan itu apa ya? Disuruh diam, gak bisa. Blitar hadir. Hai, salam buat yang di Blitar. Mbak Yu, ngobrol. Gak usah terlalu serius. Mama bisa nyewain sama Bajeng gak, Man? Baje, wah kecil suaranya maksudnya. Suara mama kan lebih tinggi daripada Nabila. Nabila itu suaranya kan rendah. Jadi kalau teng-teng-teng tuh makin lama rendah, makin lama makin tinggi-tinggi. Kalau mama makin tinggi lama-lama makin abis. Kayak suara burung jadinya. Bayu, ya. Gak usah terlalu fokus baca juga sih. Ngobrol aja, ngobrol santuy, ngobrol apa gitu. Mana ngobrol santuy, belum ada yang nanya.
Oke. Biasanya nih followers itu tuh kan nanyanya kalau Q&A bang lucu-lucu. Kalau lagi live ini mereka kayaknya bingung mau nanya apa. Oke, buat kalian yang kepengen, kan kita temanya kadang gini loh. Bayu, kita konsepnya apa? Ikutin aja atau apa? Bilang ya, iya dong, kakak kecil. Kan kadang gini, kita kan mau bikin, mau live nih, kan temanya hari ini live bareng. Cuma konsepnya apa nih? Mama selalu buka konsepnya apa? Ada konsep, lagi malah live aja. Ya, benar. Nabila itu selalu, gak usah konsep lah, Ma. Ikutin air ngalir aja, baca fans, ikutin. Sekarang pertanyaan Mama, semuanya itu bukan pertanyaan Mama. Kalau Mama pernyataan, kalau kalian kepengen Nabila kocak, ya kalian memancing dengan yang kocak. Tapi kalau kalian kepengen Nabila untuk nyanyi, kalian mancing dengan request lagu. Cakap, Eko! Tapi kebanyakan Nabila itu jujur ya, memanjakan kalian. Jadi kalian minta apa, Nabila itu selalu nurutin. Dari zamannya dulu di JKT, fan minta apa, selalu diturutin. Apa aja selalu diturutin. Makanya Nabila itu, fan itu dianggap kayak keluarga ya, Mbak Iwa? No, apa? No bad fan. Apa, no Mbak? Fans, but friends. Tuh. Jadi seperti keluarga, seperti teman, bukan seperti fan gitu. Tapi dianggapnya seperti keluarga sendiri. Jadi kalau kalian mau request apa, ya udah. Kalau kalian menginginkan Mbak Ayu kocak, ya udah kalian coba pancing dengan yang unik-unik gitu. Hari ini sebetulnya. Halo Mama, gantian dong. Bentar. Kamu kan masih mikir. Ini kalau mikir, ya, Mama yang ngomong. Pernyataan juga. Enggak, ya. Bukan mikir. Kayak ada banyak yang ngomong. Penting untuk dibacain, kalau enggak ya enggak. Mama ceritain dong waktu awal mulanya. Oh gitu. Awal mulanya ya. Awal mulanya tuh dunia entertain siapa dulu nih, Mama? Iya ya. Kamu juga enggak goyang tuh. Gambarnya diem aja, enggak goyang kanan kiri tuh. Coba goyang kanan kiri. Ya aku memang diem. Tuh, enggak patah-patah. Masa iya sih patah-patah? Ya, aku yang nonton, cantik. Ini Mama enggak loh. Oke, mau diceritain yang dari mananya? Soalnya waktu Mama masih dari Mama atau dari Mbak Ayu? Soalnya zamannya waktu Mama lagi syuting-syuting juga dulu, Mbak Ayu dari umur 2 tahun juga selalu ngikut Mama gitu. Dari yang ini aja ya, waktu Mbak Ayu syuting langsung aja yang Mbak Ayunya ya. Soalnya waktu Mama dulu syuting pasti kan Mbak Ayu selalu ngikutin Mama. Pasti nanti produsernya, sutradaranya bilang ikutin aja untuk main sinetron atau apa gitu. Hah? Kamu keluar? Pencet. Terus kedua, waktu kakak pernah syuting, kakaknya Nabila juga tuh pernah Mama ajak untuk syuting. Cuma kakak kayaknya gak mau ya, karena bukan dunianya. Waktu itu pernah ikut syuting beberapa, 1-2 gitu, waktu zaman Bajai Ajaib. Itu ajak Nabila. Terus sutradaranya juga waktu itu dikiranya Nabila itu artisnya. Padahal dia cuma ngantar kakaknya syuting. Jadi banyak yang kecelek gitu. Banyak ibu-ibu juga, wah ini pasti artisnya. Ternyata bukan, cuma nganter. Nah terus waktu jadi, terus aku nanya Nabila mau apa? Mau syuting iklan atau mau syuting sinetron? Nabila maunya iklan. Ya udah, jadi Mama ajak syuting-syuting, untuk casting, bukan syuting, casting dulu untuk iklan. Itu ya udah, waktu itu iklan apa ya Mbak Yu? Javid Grow ya. Jadi sebelum JKT itu Javid Grow gitu. Jadi kalau Mama tuh orangnya nyantai aja. Kalau anak mau silakan. Mama, cuma patah-patah tau Ma? Masa sih? Oh, mau muat nggak? Bentukan Mama gimana? Pakai HPku. Iya, patah-patah ya? Iya, Ma. Tapi tetap cantik, Ma. Soalnya Ma. Ah, lebay. Dendel dulu, ya, Mama, Ayu, dendel dulu. Mungkin HP Mama mau lobet kali, yang handphone satunya. Dendel dulu, Mbak Ayu.
Kamu bacain aja. Aku dipanggil jadi kemari. Mohon maaf banget. Kemarin malam hari udah beda, Bang. Kemari buat naruh baju, ya kan? Kemari buat apa deh tuh? Kemari itu bukan bumbu masak ya? Buat nembuin rambut tuh pakai kemari biar rambutnya banyak. Kemiri, Bambang. Iya, Nap, betul. Mana nih? Fokus karir sama pendidikan aja dulu pacarannya nanti-nanti aja. Betul, Bat. Itu dukungnya benar nggak? Suruh Nabila pendidikan dulu atau karena ini? Atau dari hati benar, tulus? Atau karena takut diambil orang? Nggak bercanda ya, Mama. Mama? Ntar dulu. Ada diri. Dede Rafi hari ini kepengen melankolis, katanya mau kembaran sama Mama. Nabila kopol dong, yang kali gue kopol. Udah tuh waktunya damage belum, Bil. Tahu-tahu. Gue tahu damage juga kalau main games mah. Kalau dipakai buat kayak komen foto cantik gitu-gitu, bingung. Karena kayak mungkin bingung ya, udah malam. Kalian bingung mau nanya apa sama Nabila. Aku pengen nanya sih sebenarnya ke kalian. Kenapa kalian... mau mengikuti Nabila sampai sejauh ini lah teman-teman. Maksudnya masih support Nabila gitu. Kadang gue tuh gak ngerti ya kenapa teman-teman Nabila tuh kayak support aku terus gitu kan. Mungkin ada yang baru support aku dari tahun ini atau tahun sebelumnya pas aku masih di JKT atau udah gak di JKT lagi. Tapi kapanpun itu kalian datang ke hidup aku dan mengikuti Nabila, aku selalu bersyukur banget ada kalian semua. Dan thank you banget udah support aku sampai sejauh ini teman-teman. Mungkin aku jarang ya buat nunjukin dan bilang terima kasih sama kalian. Tapi yang jelas kayak aku bersyukur banget bisa punya kalian. Dan bahagia banget karena adanya kalian gitu. Karena tanpa kalian semua, tanpa teman-teman Nabila, aku nothing. Dan aku bukan apa-apa gitu. Jadi makasih banyak buat semuanya udah support aku. Karena aku orangnya tuh gak pernah nunjukin gitu loh kayak terima kasihnya ke kalian. Tapi aku nunjukin gak nanang lewat melakukan aku kayak... Aku selalu menjaga banget. Mama kecilin, Mama bentar, Mama. Aku selalu menjaga banget. Apa namanya? Cara kamu yang kegedean. Aku selalu menjaga banget. Apa sih namanya? Aku lah intinya kayak di sosial media apalagi ya. Banyak orang yang nyibir atau mungkin yang suka ngatain Nabila, gak boleh Nabila. Tapi aku tuh orang yang gak pernah mau dengerin yang haters atau mungkin yang gak suka sama aku. Aku lebih memikirkan dan lebih ingin apa ya fokus ke orang yang dukung aku aja, yang support, benar-benar support aku gitu loh. Jadi buat orang-orang yang mungkin nggak suka aku ya aku nggak terlalu musingin gitu. Jadi gitulah guys intinya. Ini gak ada yang komen lagi nih. Pernah ngantuk kali ya? Masih Ma putus-putus Ma. Berarti pengennya Mama di dalam kamar kali ya? Ma putus-putus mah. Sekarang gimana? Masih putus-putus ya? Masih sih? Iya. Cara matiin filter gimana? Enggak ngaruh sih. Tadi yang hidupin pakai ini kan Mbak Ayu kan? Nggak, bukan Mama. Nggak, ini tadi ada yang hidupin. Ulang lagi deh, Ma. Ulang lagi deh, Ma. Ada yang hidupin filter gak tadi? Kita ulangin ya. Mama coba ulangin. Jadi gini. Ma, cantik. Jadi gini. Mati dulu, Ma. Masih putus-putus gak? Ulang lagi kali ya. Masih putus-putus gak? Uang baik. Masih putus-putus gak? Yaudah. Berarti aku ngeluarin kamu dulu. Ulang lagi, Ma. Mama ngeluarin kamu dulu. Enggak usah, aku keluar sendiri. Nanti Mama ulang lagi. Mama matiin punya Mama. Nanti Mama ulang lagi. Ya. Yeah. Oke. Okay, guys, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi, oke? Okay?